Apa kata si Alai? Saya Muhammad Al-Wasi'billah bin Azmirul. Hari ini saya akan mengongsikan satu hadis Rasulullah SAW yang bertajuk melewatkan sahur menyegerakan berbuka. Daripada Abu Dzar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, kalau subuh telah beranjak ke langit, maka itu bukanlah subuh. Subuh itu nampak seperti ini." Lalu baginda menyuruh untuk sahur dan baginda pun sahur. Lalu baginda bersabda, "Umatku akan selalu dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menegara berbuka." Hadis riwayat Imam Ahmad. Pengajaran hadis. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh yang terbaik bagi kita dalam melakukan amal ibadat, termasuk amalan berbuka dan bersahur ketika berpuasa. Ia juga adalah amalan para nabi. 2. Antara amalan yang perlu dicontohi ketika berpuasa ialah segera berbuka apabila masuk waktu berbuka. 3. Melewatkan sahur juga merupakan amalan Rasulullah SAW dan para sahabat yang kita digalakkan mengikutinya. 4. Sunat menyegerakan berbuka puasa ini setentunya mempunyai hikmah. Antaranya ialah supaya orang yang berpuasa dapat bersegera menunaikan ibadah lain seperti sembahyang fardu maghrib, membaca Al-Quran dan sebagainya. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata si Alai?